ini agak flashback aja. Jadi pertama kali dapat award di dunia televisi itu tahun 2006 sama SCTV. Jadi waktu itu dapat aktor ngetop. Itu beberapa minggu setelah bokap gue meninggal. Terima kasih inbox, terima kasih SCTV dan apa SCTV. Allah Subhanahu wa taala pasti nomor satu. Terus keluarga, semua fans. Ini agak flashback aja. Jadi pertama kali dapat award di dunia televisi itu tahun 2006 sama SCTV. Jadi waktu itu dapat aktor ngetop. Itu beberapa minggu setelah bokap gue meninggal. Sekarang minggu depan ini anak gue ulang tahun, si Cipung. Jadi ini kasih buat Cipung, sebenarnya si Cipung mereka pertama kali muncul. Kemudian dia lebih hebat dari gue, nanti bisa dapat ini suatu saat. Ya pasti selalu ingat lah, karena tapi cuma beda kategori dulu aktor. Terus sudah nggak pernah dapat lagi aktor. Cuman ya ibaratnya selalu ada momen aja sih. Jadi setiap kalau sama SCTV tuh selalu ada momen aja. Momennya rata-rata yang sama family gitu, keluarga. Habis bokap gue meninggal dan dia terus minggu depan nih ulang tahun si Cipung dapat piala. Jadi tahun lalu juga sama kurang lebih tuh dapat piala ini juga pas si Cipung lagi lahir gitu. Jadi lucu aja gitu sering. Kalau setiap kali dapat SCTV Award selalu dapat flashback momen-momen tertentu. Jadi selain dapat piala selalu dapat momen-momen kenangannya gitu yang enggak lupa. Ya kan Cipung juga ikut manggung. Mungkin seperti apa sih ya baru untuk pertama kalinya juga ya, kan. Iya, Cipung lebih apa ya? Dia tuh lebih berani lah. Kalau Rara Fatar waktu itu emang anaknya agak-agak lebih picky, lebih kayak ibunya lah. Kalau si Rayansa tuh lebih mirip gue lah, lebih gampang gitu. Jadi dia lebih dengar musik, mau joget, lebih gampang, lebih ekspresif juga anaknya dan lebih apa ya, lebih gampang berbaur. Kalau Rafathar tuh kayak ibunya lebih, kalau dia nggak kena banget agak susah. Kalau si Rayansa lebih gampang. Dia tadi juga nggak nangis, nggak apa, dia lebih gampang. Enggak tak perikatan ekspresi anak kan Rayansa? Enggak lah, ini memang kebetulan juga ada segmennya dan apa ya. Enggak, cuman dia juga cuman bisa apa ya, di pangku juga, temen juga setelah itu selesai, dia pulang ke ibunya tadi. Seru banget ya, bisa. Gimana menanggapi keviralan di Cipung tuh sangat. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan apa ya, ya ada berkahnya aja sih buat Cipung dan ya buat semua lah sama, buat Rapatan, buat Rayansa. Ya tetap juga mereka seorang anak ya, memang dia tumbuh kembang seperti anak sewajarnya dan kayak Rafathar sekarang udah tumbuh besar, aku juga gak maksa dia, kadang dia juga pengen main, pengen apa, udah jarang aku ajak syuting lagi. Kalau si Rayansa sekarang memang dia lagi senang aja sama kita di video-videoin, emang untuk mengabadikan dia. Ya Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan apa ya, ya ada berkahnya aja sih buat Cipung dan ya buat semua lah sama, buat Rafathar, buat Rayansa. Ya tetap juga mereka seorang anak ya, memang dia tumbuh kembang seperti anak sewajarnya dan kayak Rafathar sekarang udah tumbuh besar, aku juga gak maksa dia, kadang dia juga pengen main, pengen apa, udah jarang aku ajak syuting lagi. Kalau si Rayansa sekarang memang dia lagi senang aja sama kita di video-videoin, emang untuk mengabadikan dia.